Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillah ajmain. Baiklah, di sini kami akan mengupas atau mendemonstrasikan sistem kami sebagai untuk memenuhi penilaian dari mata kuliah Information Technology Application Project, yang mana kami membawa usulan sistem mengenai rancang bangun sistem informasi geografis sebaran kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Pujon, yang mana kelompok ini terdiri dari beberapa orang. Yang pertama yaitu Bayu Putra, Rahmat Hidayat Ramadan, Muhammad Doni Irwansyah, Kofifah Injagasi, dan saya sendiri, Fikri Razmi. Nah, pada presentasi ini kami akan membagi dua tahap, yaitu yang pertama tahap presentasi secara umum mengenai sistem usulan kami tentang rancang bangun sistem informasi geografis sebaran kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Pujon, dan yang kedua demonstrasi sistem. Nah, masuk, baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja masuk kita ke dalam presentasi yang akan disampaikan oleh teman kita Kofifah Injagasi dan juga Bayu Putra. Kepada teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan dari judul Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Pujon, yang kita awali dengan latar belakang. Latar belakang masalah yang pertama yaitu karena adanya pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia saat ini, membuat informasi terkait hal tersebut menyebar di semua media massa, mulai dari televisi, radio, hingga media cetak. Selain itu, informasi terkait COVID-19 dengan cepat mulai menyebar di berbagai media sosial, mulai dari fakta hingga hoax, semua tercampur menjadi satu. Tidak bisa dipungkiri juga, sebaran COVID-19 yang masih memberikan dampak buruk terhadap psikologi seseorang, terutama pada kecamatan tersebut. Terlebih karena COVID-19 dari awal memang merupakan kabar buruk bagi semua orang. Jadi informasi yang beredar banyak yang negatif dan tidak menyenangkan. Nah, seperti pasien COVID-19 yang semakin bertambah hingga kasus kematian yang kian banyak serta daerah-daerah COVID-19. Berdasarkan uraian data, penulis membuat sebuah analisa rancangan yang nantinya akan menghasilkan rancang bangun sistem informasi geografis sebaran kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Pujon. Yang selanjutnya, terakhir ada user, di mana user orang yang diberikan hak akses untuk melihat dan mengelola data user. Selanjutnya ada kendala dan masalah sistem berjalan. Yang pertama ada sulitnya melihat seberapa besar data sebaran COVID-19 yang ada di Kecamatan Pujon. Dan yang kedua, tidak ada informasi yang valid mengenai kasus COVID-19 di Kecamatan Pujon. Yang ketiga, ada informasi sebaran hanya dapat dilihat oleh masyarakat secara umum, hasil dari media sosial ataupun juga pemerintah Provinsi Riau dan puskesmas terdekat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bayu Putra. Kepada Bayu, saya persilakan.
Baik, terima kasih Viva. Selanjutnya sistem usulan. Setelah dilakukan analisa pada sistem yang sedang berjalan, maka diusulkan sebuah perancangan sistem yang terkomputerisasi untuk proses informasi sebaran kasus COVID-19 di Kecamatan Bujut. Sistem ini dapat menyimpan data-data terkait sebaran kasus COVID-19 di dalam database. Admin, pemimpin, dan user dapat melakukan login ke sistem dengan memasukkan username dan password. Admin diberikan hak akses untuk menginput, mengubah, dan menghapus data COVID-19, serta juga dapat mengelola data pengguna. Sedangkan pemimpin diberi hak akses untuk melihat dan mencetak laporan terkait data sebaran kasus COVID-19. Dan user diberi hak akses untuk melihat data sebaran dan mengelola data sendiri. Kemudian di dalam sistem usulan, terdapat beberapa kelebihan di antaranya. Yang pertama, data sebaran kasus COVID-19 tersimpan dengan aman dalam database. Yang kedua, memudahkan admin, pemimpin, dan user dalam mengelola dan mencari informasi terkait sebaran kasus COVID-19. Dan yang ketiga, pencarian data sebenarnya lebih cepat dan akurat. Dan yang terakhir, tidak akan terjadinya duplikasi dan kesalahan dalam penginformasian data. Berdasarkan analisa tersebut, maka dapat dilakukan perancangan sistem informasi sebaran kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Pujut dengan menggunakan pendekatan bioorientasi objek, yaitu dengan menggunakan diagram UML atau Unified Model Language. Adapun diagram UML yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, use case diagram, yang kedua, activity diagram, dan yang ketiga, class diagram. Adapun model pengembangan perangkat lunak yaitu menggunakan metode waterfall. Yang pertama, itu requirement. Dan spesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami apa saja hal yang dibutuhkan oleh user terhadap sistem. Yang kedua, desain. Proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengundian. Yang ketiga, implementation. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Yang keempat, verification. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara logika dan fungsional, serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Dan yang terakhir, maintenance. Yaitu tahap pemeliharaan atau pendukungan, yaitu mengulangi proses pengembangan mulai dari tahap analisa, spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak baru. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendemoan sistemnya yang sudah dibuat, di mana pada ini tampilan ini adalah tampilan website yang bisa diakses oleh seluruh orang. Terdapat beberapa menu yang bisa dilihat di atas, ada menu home, sebaran, blog, dan kontak. Dan kali ini yang pertama kita akan membahas menu home. Lalu di bawah menu home ada tentang data sebaran, di mana di bawahnya terdapat data global, Indonesia, serta Kecamatan Pujut. Selanjutnya di bawahnya ada blog yang berisikan berita tentang seputar COVID ataupun kesehatan. Dan di paling bawah itu ada footer yang bisa dilihat, ada berisikan tentang navigation link, newsletter, dan juga ada tulisan copyright di bawahnya. Selanjutnya kita masuk ke menu sebaran, di mana menu sebaran ini terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama ada peta sebaran. Peta sebaran terdapat yang bisa dilihat ini di bawahnya terdapat peta sebaran yang bisa dilihat terdapat beberapa blok-blok yang sesuai daerahnya. Selanjutnya data risiko, peta risiko. Di peta risiko ini terdapat peta di bawahnya itu jumlah kasus yang terdapat di Kecamatan Pujut yang bisa dilihat dari rentang warna yang terdapat di pojok kiri bawah.
dan di bawah peta tersebut terdapat datanya, data risiko dari penyebarannya. Dan selanjutnya masuk ke menu blog. Di menu blog ini terdapat isi dari blog yang bisa diakses. Terdapat informasi seputar blog dan juga tentang kategorinya. Dan juga bisa memasukkan email untuk subscribe kepada Satgas Wujud nanti. Dan yang terakhir yaitu menu kontak. Pada menu kontak ini terdapat tampilan peta dari kantor camat wujudnya, dan di bawahnya terdapat untuk input informasi untuk bisa mengirimkan pesan ke Satgas Wujud nantinya, dan juga ada alamat dari Satgas Wujud di sebelah kanan dari tempat input informasi tadi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari tampilan website ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan demo dari sistem back-end. Di sini saya akan mendemokan untuk aktor admin. Baiklah, ini adalah tampilan dari halaman admin, yaitu ada menu dashboard, pesan masuk, kemudian data kategori, data kelurahan, data sebaran, data blog, dan data subscribe. Kemudian ada menu pengaturan yang bisa mengelola akun. Baiklah, di menu halaman dashboard berisikan tampilan total user, total positif, total meninggal, serta total sembuh. Kemudian di dashboard juga menampilkan peta sebaran dan peta resiko. Baiklah, kita masuk ke dalam pesan masuk. Di halaman pesan masuk berisikan pesan yang telah dikirimkan oleh user dari halaman web utama. Kemudian sini menampilkan table dari data pesan. Bisa kita lihat detail dari pesannya. Kemudian kita masuk ke dalam data kategori. Di dalam halaman data kategori, di sini berisikan tampilan form tambah, kemudian tampilan table yang berisikan data dari kategori. Kemudian kita masuk ke dalam halaman data kategori kelurahan. Di halaman kelurahan berisikan form tambah, kemudian data dari kelurahan. Baiklah, kita masuk ke dalam data sebaran. Di dalam halaman data sebaran berisikan form tambah, kemudian tabel dari data sebaran. Kemudian kita masuk ke dalam data blog. Di halaman ini berisikan tampilan form tambah dan tabel dari data blog yang nantinya akan ditampilkan di halaman web utama. Baiklah, kita masuk ke dalam halaman data subscribe. Halaman data subscribe berisikan tampilan dari tabel data subscribe. Di sini berisikan email yang telah berlangganan melalui halaman web utama. Kemudian kita masuk ke dalam pengaturan akun. Di sini admin dapat mengelola akun seperti mengganti password, mengedit profil. Baiklah, kita masuk ke dalam
halaman pimpinan dengan melakukan logout. Kemudian kita login sebagai pimpinan. Baiklah, untuk halaman pimpinan yaitu berisikan menu dashboard, data. Di dalam data ada data user, kemudian ada pengaturan akun. Di dalam halaman data dashboard berisikan sama seperti halaman admin. Kemudian kita masuk ke dalam kelola data user. Di dalam menu data user berisikan tampilan formulir tambah dan table dari data user. Di sini kita dapat menambah user. Kemudian di sini juga ada pengaturan akun. Di sini pimpinan dapat mengelola akun seperti mengganti password dan mengedit profile. Baiklah, sekian dari demo sistem yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.